Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Perfect Rasulullah yang kena lihat tidak boleh dibersihkan. Buka surat 460. Buka surat 460. Pangkat kerasulan dan kenabian tidak boleh diusahakan. Walaupun bagai-bagai kaedah cara seseorang itu dia berusaha untuk memperolehi kedudukan, pangkat, gelaran, nama sebagai Nabi ataupun Rasul, tak boleh. Kerana Nabi dan Rasul ini adalah merupakan suatu keputusan, ketentuan dan pilihan daripada Allah Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala dah tetap daripada sebagaimana pelajaran kita yang lepas, daripada kalangan orang yang cerdik, orang yang baik-baik, diambil yang paling yang terbaik. Daripada kalangan orang cerdik tu, diambil yang tercerdik. Jadi maknanya atas penilaian Allah. Allah Ta'ala sendiri yang mengetahui siapa daripada kalangan manusia ni yang layak ataupun yang sesuai diangkat kedudukan mereka itu sebagai seorang Nabi ataupun sebagai seorang Rasul ataupun Nabi lagi Rasul. Jadi bukanlah suatu kedudukan yang boleh diusahakan oleh manusia. Okey, terus. Nubuah atau pangkat kenabian dan risalah tidak boleh diusahakan. Dengan lain perkataan, tidak ada seorang pun dalam kalangan manusia yang boleh mendapat pangkat tersebut. Menusir mujahadah, latihan rohani, peningkatan ketakwaan dan lain-lain. Usahalah macam mana pun nak tingkatkan rohani melalui ibadah umpamanya, kan? Melalui ibadah kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ataupun banyak doa kepada Allah Ta'ala. Hari-hari berdoa, ya Allah Tuhanku, lantikkanlah aku ni sebagai seorang Nabi ataupun lantikkanlah aku ni Nabi lagi Rasul. Sebab dia ada Nabi saja, kan? Dia ada Nabi lagi Rasul, kan? Hak 25 tu Nabi lagi Rasul. Pangkat dia ada dua lah, 25 orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Jadi tak usah doa lah. Peluang ni memang kita tak dapat. Peluang jadi Nabi, peluang jadi Rasul ni memang kita tak dapat. Pertamanya kerana apa? Kerana itu adalah keputusan, pilihan dan ketentuan Allah. Yang keduanya, Rasul yang terakhir siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Tak ada peluang lah. Yang pertama, pilihan dan ketentuan Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah merupakan Rasul yang terakhir dan daripada kalangan semua Rasul-Rasul. Okey, terus. Sebaliknya, dia merupakan anugerah daripada Allah SWT yang dikhususkan kepada sesiapa sahaja yang dikendakinya. Dalam kalangan hamba-Nya, tidak ada seorang makhluk pun yang boleh campur tangan dalam urusan tersebut. Tak ada siapa. Bukan kata tak boleh berdoa. Dan juga tak boleh berdoa, tak boleh usaha untuk memperolehi kedudukan sebagai seorang Nabi. Bahkan nak cadang orang lain pun tak boleh. Bukan kata untuk diri sendiri, nak cadang orang lain yang kita rasa layak lah. Bukan kata zaman kita yang merupakan Nabi dan Muhammad Nabi terakhir. Itu memang tak ada peluang langsung. Hak Nabi-Nabi dulu pun duduk mesyuarat tengok yang mana sesuai daripada kalangan kawan-kawan, kan, yang hebat-hebat tu. Cadang orang ni lah jadi Nabi, cadang orang ni lah jadi Rasul. Tak ada. Sebab itu memang keputusan muktamad daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ma'lamu haitsu yaj'alu risalata. Maksudnya, Allah lebih mengetahui, Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapakah risalah ini. Ia berikan jawatan rasul dan wahyu yang diberikan itu. Allah Ta'ala mengetahui siapakah manusia, individu yang layak diangkat ataupun dipilih sebagai seorang Rasul. Okey, terus. Dengan itu adalah tidak benar kata-kata setengah ahli falsafah yang pakai nubuah boleh diusahakan dengan melakukan sebab-sebab tertentu. Jadi golongan falsafah ni apa dia? Kita dah belajar dalam
siri-siri yang lepas, satu golongan cerdik pandai. Kenapa wujudnya pemikiran individu, golongan, kumpulan falsafah ini? Supaya setiap apa yang difikirkan oleh manusia ini, dia dapat menghasilkan suatu natijah, satu keputusan yang betul. Lalu dipikir dengan otak ni macam mana? Ada pemikiran-pemikiran mereka itu betul, dan ada yang banyaknya kalau berkaitan dengan ketuhanan memang salah, memang banyak salah. Asal niat mereka baguslah, berfikir dan mengkaji, lalu hasil daripada fikiran dan kajian itu membuat satu keputusan. Itu orang duk belajar falsafah, belajar mantik tu, supaya otak kita tersasar kepada benda yang betul. Tetapi tak boleh dalam isu agama. Isu keduniaan mungkin tepat, mungkin betul dan mungkin tak betul. Boleh jadi betul, tetapi bukan dalam isu agama. Kita nak menggunakan memerah otak, seluruh tenaga dan pemikiran untuk memahami agama secara terang, jelas, belum tentu betul. Sebab agama ini dia datang dengan wahyu. Contohnya di dalam masalah fiqh, kita selalu baca kata-kata Sayyidina Ali kan, di dalam bab mashu ala khufai ni. Idza kana, dia kata, idza kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khuffi aula bil mashi min a'lahu. Walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffai. Kalau agama itu difikir dengan logik, nistaya khuf disapu di sebelah bawah. Maknanya yang kotornya belah bawah, bukan belah atas. Tetapi aku lihat sendiri, aku tengok sendiri, aku perhati sendiri, Rasulullah sapu khuf di belah atas. Kalau sikut logik, bawah. Maknanya bab fiqh pun tak sesuai, tak semua sesuai dengan akal. Walaupun kadang-kadang sesuai, tapi sebahagiannya tidak sesuai. Maksudnya tidak bolehlah agama ini, walaupun bab fiqh, kita fikir 100% dengan akal, kerana dia datang dengan wahyu. Okey, itu yang pertama. Yang lebih dahsyat lagi, kalau mengenal Allah dimasuk campur tentang pemikiran akal manusia, logik manusia, kesesuaian pemikiran manusia, lagi tak logik. Tadi kita kata bab fiqh pun banyak benda yang tak betul, tak sesuai dengan akal. Kalau bab akidah lagi tak betul. Sebab akidah ni dia semata-mata bersumberkan kepada wahyu. Dia tidak perlu kepada ijtihad. Maksudnya kalau tidak ada para ulama untuk mengemukakan kaedah, nak berijtihad, nak mengemukakan suatu pendekatan, tak perlu. Sebab benda tu termaktub dalam Quran dan hadis, bagaimana memperkenalkan Allah. Jadi golongan falsafah ni dia cuba fikir dengan otak, sampai satu peringkat punya rasa bijak, punya rasa cerdik, nak kenal Allah Ta'ala pun mesti sesuai dengan akal. Di antaranya sesuai dengan akal, kalau tak sesuai, dinafikan. Tak sesuai dengan logik, dia bukan Tuhan. Tuhan, dia mesti sesuai dengan akal. Tak boleh sesuai. Sebab tu ayat-ayat Quran yang selalu kita baca, berimanlah oleh kamu. Bila beriman, aminu billah, berimanlah kamu dengan Allah. Beriman, dia suruh terima walaupun tak sesuai. Tak sesuai akal, dia terima saja. Allah Ta'ala memperkenalkan diri dia, banyak dah ayat-ayat Quran yang telah kita baca sebelum ini. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Yang menjadikan kamu, nenek moyang kamu. Semoga kamu bertakwa kepada Allah. Allah, dia telah memperkenalkan diri dia sendiri. Cukup, padan. Sebagai syarahannya, disebut di dalam hadis Nabi. Cukup, padan. Tak perlu takut tambah dah. Jadi golongan falsafah cuba nak menambah bagaimana cara nak mengenal Tuhan. Sampai mereka boleh menganggap, nak jadi Nabi pun, nak jadi Rasul pun, ada melalui latihan-latihan rohani dengan begitu lama, dengan asyiknya usaha-usaha yang telah dilakukan, sampai satu tahap dia akan jadi Nabi. Itu yang dibuat oleh Buddha, Hindu dan sebagainya, jadi Tok Cha apa semua tu kan, hasil daripada latihan. Hasil daripada apa? Latihan. Ini bukan, bukan latihan, bukan daripada usaha. Itu satu pilihan, ketentuan, keputusan daripada Allah. Okey, terus. Seperti berkeluar, bersendirian di tempat tertentu kerana melakukan ibadah. Beribadah mengambil makanan yang halal dan lain-lain. Berkhulwah, maknanya duduk bersendirian, berzikir, beramal dengan amalan-amalan tertentu. Untuk apa? Jadi Nabi. Itu jelas, tak boleh. Yang keduanya tak logik juga, orang berusaha untuk menjadi wali. Beramal zikir sekian, dia akan jadi wali, tok wali, tok wali tu kan.
jadi wali, selawat sekian-sekian diangkat menjadi wali. Wali tu dia tahu kan? Seseorang tu bila dah jadi wali, dia tahu ke dia wali? Pelik tak pelik? Usaha nak jadi wali. Sedangkan definisi wali pun dia tak faham. Wali ni siapa dia? Wali ni siapa-siapa yang berusaha mendidik, mengasuh, mentarbiah dia, dia jadi orang yang beriman. Ciri orang beriman lah Ta'ala sebut dalam Quran Muqaddimah Surah Al-Baqarah kan. Percaya perkara ada perkara yang pertama dia sebut perkara yang gaib dulu, sebelum sembahyang, puasa, puasa dan sebagainya. Sebelum melakukan ibadah, percaya benda yang gaib. Sebab mempercayai perkara yang gaib suatu perkara yang sukar bagi manusia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia letak yang tu dulu ciri orang beriman. Balik ni tengok Surah Al-Baqarah. Ciri sifat, ciri-ciri dan sifat orang beriman. Lepas tu yang kedua muka surat sebelah, orang kafir, ciri-ciri kafir. Bawah pada tu orang munafik, ciri-ciri orang munafik. Jadi dalam ketiga golongan ni kita duduk langkup belakang mana. Jadi bab beriman ni dia letak perkara yang gaib dulu. Sebab yang tu payah orang nak faham. Jadi Allah Ta'ala ni gaib. Dia hanya sesuai nak kenal Allah Ta'ala ni dengan perantaraan wahyu. Wahyu saja boleh kenal Allah. Lepas tu mensyarahkan bagi wahyu itu adalah hadis Nabi. Dia kata dengan cara berhulwah, bersendirian. Tempat-tempat tertentu, melakukan sesuatu ibadah kan. Mengambil makanan yang halal-halal, tak campur benda haram dan perkara-perkara syubhah. Itu sebagai latihan untuk jadi Nabi. Tak boleh. Okey, terus. Mutus para rasul termasuk dalam perkara yang harus dari Allah SWT. Dengan kata lain, harus dari Allah SWT. Mengutus rasul dan harus juga kepada ini. Tidak mengutus rasul namun berdasarkan... Okey. Mengutus para rasul yang kita, yang disebut dalam Quran, yang 25 orang tu adalah merupakan perkara yang harus sahaja bagi Allah, bukan wajib. Apa makna harus? Ta'rif definisi harus. Bukan wajib bagi Allah. Harus jadi, harus tak jadi. Harus buat, harus tak buat. Harus Allah Ta'ala utuskan, harus dia tak utuskan. Kalau kita kata perutusan rasul ini wajib bagi Allah, kita kena faham definisi. Definisi wajib itu apa dia? Maknanya buat mesti wajib. Kalau tak buat berdosa. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada yang mewajibkan Allah, ada yang memestikan Allah, ada yang memerintahkan Allah, ada yang mengarah Allah. Contohnya kita adalah golongan manusia yang mukallaf, wajib jaga sembahyang kan. Golongan mukallaf wajib dia melaksanakan sesuatu perintah yang datang daripada Allah. Kita wajib sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Sebab apa wajib? Maknanya ada yang mewajibkan, ada yang memerintahkan. Siapa dia? Allah. Kalau kita kata mengutuskan para rasul ini adalah wajib, siapakah yang mewajibkan Allah? Yang memerintahkan Allah supaya mesti kena utuskan rasul. Sebab tu dalam pengajian akidah, dia harus sahaja. Allah Ta'ala nak utuskan rasul pun boleh, tak nak utuh pun terpulang kepada dia. Jadi kena ingat definisinya, kalau wajib, mesti ada yang mewajibkan, memestikan Allah. Macam kita semayang wajib. Sebab apa? Ada yang mewajibkan kita semayang. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, kenapa Allah Ta'ala utus juga para rasul dan para nabi? Dah tak wajib? Ini atas dasar rahmat, belah kasihan Allah kepada manusia, kepada umat. Takut berterusan manusia itu dalam keadaan sesat. Kalau Allah Ta'ala tak hantar rasul, sesat semua manusia. Sebab tu Allah Ta'ala kata walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani abudullaha wajatani butawud. Pada setiap umat itu Allah Ta'ala utuskan setiap rasul untuk mengajak manusia sembah Allah, menjauhkan diri daripada tawud. Tidak berterusanlah manusia sembah berhala. Berterusanlah manusia sembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah kalau tidak diutuskan para rasul. Allah Ta'ala kesian. Atas dasar kesian, rahmat, takut manusia sesat selama-lamanya. Bila dia dah sesat, dah sesat lawan Allah Ta'ala, di akhirat ada dua tempat, syurga dan neraka. Dah tentu masuk neraka. Tetapi Allah atas, maknanya rahmat dan kasih sayang Allah, dan atas dasar sifat adil Allah Ta'ala, dia tidak mengazab sesuatu umat, sesuatu kaum sebelum dia utuskan rasul. Itu yang ayat yang selalu kita baca tu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan sekali-kali mengazab seseorang manusia, sesuatu umat, melainkan terlebih dahulu kami utuskan para rasul untuk ajak mereka supaya sembah Allah dan menjauhkan diri daripada tauhid. Jadi
Kesimpulannya, perutusan rasul atas dasar rahmat Allah dan juga sifat adil Allah tidak wajib bagi Allah Ta'ala sekali-kali. Okey, terus. Namun berdasarkan ketentuan syarat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih untuk memutus perkara rasul kepada hamba-Nya sebagai rahmat bagi mereka. Kerana akal para hamba itu saja tidak cukup untuk membuatkan mereka mendapat hidayah dan kebahagiaan. Walaupun nak membezakan kita dengan makhluk yang lain seperti binatang, Allah Ta'ala bagi akal. Tetapi kemampuan akal, yang tu pun kena jelas. Dia terbatas. Dia ada had, dia ada sempadan. Dia tidak boleh melampaui, melangkaui, melepasi sempadan yang telah Allah Ta'ala tentukan. Contohnya, memang dia suruh fikir. Afala tatafakkaru afala ta'qilun wa liyatadhakkaru ulul albab. Banyak ayat suruh fikir. Hari itu dah kita buat kesimpulan, fikir tentang makhluk, itu fikir. Memang suruh fikir, tetapi tentang makhluk, tentang kejadian alam. Bukan fikir tentang ketuhanan. Tentang ketuhanan. Sebab tentang ketuhanan dah ada ayat. Allah Ta'ala mari cerita, sifat-sifat Allah Ta'ala begini, begini, begini. Lepas tu ditokok pula melalui hadis Nabi. Kenallah Allah manusia tentang Allah. Fikir ni semua tentang makhluk, bukan berkaitan dengan Allah. Dan yang kedua, dia perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar daripada Quran dan hadis. Yang ketiga, Allah ni dia adalah ghaib. Maknanya tidak dapat dikesan oleh panca indera kita. Mata, telinga, tangan, perasaan kita tak boleh nak kesan Allah Ta'ala. Melainkan nak boleh kesan, boleh memahami dengan jalan wahyu sahaja. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulaika alladhina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin min zurriyyati Adam. من النبيين من زوية آدم ومن حملنا مع نوح ومن زوية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واتبعنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Maksudnya, maka itulah sebahagian dari nabi-nabi yang telah digunakan Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka dari keturunan Nabi Adam dan Nabi dan dari keturunan orang-orang yang kami bawa dalam bahtera bersama-sama Nabi Nuh dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan dari keturunan Israel dan mereka itu adalah dari orang yang kami beri daya petunjuk dan kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis. Ulaika alladhina an'amallahu alaihim. Mereka itulah adalah orang-orang yang telah memberi nikmat oleh Allah Ta'ala atas mereka. Nama-nama yang disebutkan di ayat yang sebelum daripada ini tentang beberapa orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi. Allah Ta'ala kata, minan nabiyyin, daripada para Nabi. Nikmat Allah Ta'ala ni kan banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira, nak hitung, nak bilang nikmat Allah Ta'ala tak terhitung. Tak terkira, tak terbilang. Sebahagian daripada nikmat Allah Ta'ala yang banyak itu diutuskan para Nabi dan para Rasul. Sebab apa? Utus Nabi, utus Rasul ni nikmat. Yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, maknanya wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Sebelum diutuskan para Nabi, kamu sesat. Sebab apa kita kata nikmat? Diutuskan Nabi dan Rasul. Sebelum diutuskan, manusia sesat. Dengan kedatangan Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala lah manusia dapat hidayah, dapat petunjuk kerana ajaran, dakwah yang disampaikan oleh para Nabi. Dia kata min zuriyati Adam. Sebahagian Nabi-Nabi itu adalah merupakan zuriat Nabi Adam. Kita kata semua macam tu, semua Nabi-Nabi itu adalah zuriat Nabi Adam. Macam mana nak faham ayat ni? Bukan kata Nabi, semua manusia zuriat Nabi Adam. Tapi dalam ni disebut min zuriyati Adam. Kerana sebahagian daripada zuriat Nabi Adam tu bukan semua Nabi. Bukan semua Nabi. Wa mimman hamalna ma'a Nuh. Dan orang-orang yang kami bawa mereka bersama dengan Nuh. Sebahagian daripada Nabi Allah Ta'ala lantik tu daripada zuriat Nabi Adam. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, As-Suddi dan juga Ibnu Jarir radhiyallahu anhumah mengatakan yang dimaksudkan daripada anak keturunan Adam adalah Idris. Anak cucu-cucu dia cucu tu bukan semua jadi rasul, jadi nabi. Tetapi sebahagian daripada anak cucu Adam itu Idris adalah nabi yang merupakan keturunan Nabi Adam.
Yang dimaksudkan keturunan orang-orang yang kami bawa bersama dengan Nuh adalah Nabi Ibrahim. Bukan semua juga daripada anak cucu Nuh ni jadi Nabi, jadi Rasul. Tapi sebahagiannya Ibrahim. Lepas tu Ismail. Yang dimaksudkan keturunan Ibrahim adalah Ishak. Dan Yaakob dan Ismail. Dan yang dimaksudkan dengan keturunan Israel adalah Musa. Musa daripada golongan Bani Israel. Zakaria, Yahya dan juga putera Maryam. Jadi inilah yang dimaksudkan zuriat Nabi Adam. Lepas tu zuriat Nabi Nuh yang Nabi yang dibawa bersama di dalam bahtera dan juga Israel. Oh, sebut Israel ni melompat orang kita marah eh. Benci Israel. Pada bunuh orang Palestin. Dia kena beza antara Israel Yahudi. Israel ni satu bangsa. Memang kalau kita nak marah, kita jangan marah Israel, kita marah dengan Yahudi. Tapi sekarang ni orang dah hentam Israel. Israel ni dia satu keturunan para nabi. Jadi orang Yahudi ini dia pandai, dia cerdik. Dia nak kalih supaya orang tak hentam Yahudi ni. Dia sebut dia golongan keturunan Israel, keturunan para nabi, keturunan orang bijak-bijak. Negara Israel. Bila orang hentam para nabi, keturunan nabi. Sedangkan asal Israel ni dia memang keturunan nabi. Antaranya disebut tadi Nabi Musa. Ha, takkan Nabi Musa jahat? Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum sul'an azab kan. Yuzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum fa fi dhalikum bala'um min rabbikum al'azim. Maknanya kami menyelamatkan kamu wahai Bani Israel. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, kami ingatlah nikmat Allah Taala yang Allah Taala bagi nikmat kepada kamu cukup banyak. Kami lebihkan kamu daripada sekalian alam. Kita jangan keliru dalam masalah Israel ni, asal keturunan mereka baik. Yang jadi jahat ni, yang terpesong daripada ajaran Allah. Yang jadi Yahudi, yang kekal di atas agama Yahudi. Dia tak nak pindah kepada agama Islam. Sedangkan bila diturunkan Al-Quran, diutuskan Nabi Muhammad SAW, agama mereka, ajaran mereka terbatal. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang Islam, masuklah kamu ke dalam ajaran ini keseluruhannya. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Ayat ni dia ada sempena. Ada satu kisah cerita yang Sayyidina Umar radhiyallahu an. Pada setiap malam Sabtu dia nak baca Taurat. Minta izin kepada Nabi nak baca Taurat. Sedangkan Taurat ni kitab kan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa. Kitab Samawi. Nabi Musa adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah. Allah Ta'ala bagi isyarat tak boleh baca Taurat tu. Lepas tu Nabi pula sebut, sesungguhnya aku diutuskan membawa satu agama yang bersih, yang suci, tanpa bercampur aduk dengan sebarang penyelewengan, kesesatan dan kekotoran. Dibimbangi Sayyidina Umar ni terpengaruh dengan ajaran Taurat. Kerana masa tu Quran duk turun. Sedangkan Taurat memang kitab Allah, diturunkan kepada Nabi Musa. Takut dia terpengaruh kerana kitab itu telah dimansuhkan oleh Allah Ta'ala. Takut tinggal Al-Quran ataupun campur ajaran Taurat dengan ajaran Al-Quran. Pun tak boleh. Cuma kalau orang tanya sekarang ni, boleh tak baca kitab Taurat Injil? Boleh untuk kajian. Kita tahu dah kitab tu dah tak terpakai dah. Telah dimansuhkan. Pada masa tu takut orang jadi keliru. Isunya apa di sini? Kita tentang Israel tadi. Asal keturunan Israel ini memang orang yang baik. Allah Ta'ala banyak bagi utusan, bagi nikmat kepada mereka. Sebahagian pada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, nikmat-nikmat yang banyak tu, selain daripada Allah Ta'ala sebut manna wa salwa dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala bagi 10 nikmat. Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun. Dan di antara nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel ini, utuskan para nabi dan para rasul cukup banyak daripada kalangan Bani Israel. Kullama ja'akum rasulun bima tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Tiap rasul datang mereka dustakan. Apa maksud dustakan? Mereka tolak, mereka tak percaya, mereka kata ini bukan, ini tipu daripada Allah, daripada Tuhan. Kamu bukan utusan Tuhan. Sebahagian daripada rasul mereka bertindak bunuh rasul. Rasul-rasul yang dibunuh itu daripada kalangan Bani Israel. Cuma hak sekarang ni bila sebut perangai macam tu, perangai macam tu Israel duk buat ni, orang nampak Israel semua jahat. Asalnya sejarah mereka itu orang yang bagus sebenarnya. Keturunan para nabi. Utusan Allah. Dan banyak Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka.
Apabila mereka tinggal tentang arahan perintah Allah Ta'ala, ajaran Allah, mereka itulah dianggap sebagai orang yang jahat. Apatah lagi, mereka itu telah kekal di dalam agama Yahudi yang telah dimangsuhkan. Dan juga Nasrani. Okey, dia kata daripada keturunan siapa tadi? Nabi Adam, sebahagiannya zurat Nabi Adam jadi rasul. Yang keduanya adalah Nabi Nuh yang Allah Ta'ala bawa di dalam bahtera. Dan juga daripada zuriat Ibrahim. Dan juga daripada Bani Israel. Jadi Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala pilih itu, wa mimman hadaina wajtabaina, mereka itulah yang kami memberi petunjuk dan kami pilih. Telah memilih oleh kami. Ha, sebab itu kita sebut tadi, jawatan, kedudukan, pangkat Nabi dan Rasul adalah seseorang yang diberi hidayah oleh Allah dan seseorang yang dipilih oleh Allah. Mereka ini pula Allah Ta'ala kata, wa idza tusla alaihim, apabila dibaca kepada mereka ayatul Rahman, ayat-ayat Allah Ta'ala yang maha pemurah, khurru sujadan wa bukiya, mereka tunduk, sujud dan menangis. Ha, itu jadi Nabi. Dengar ayat Quran tersentuh. Orang beriman biasa pun Allah Ta'ala kata, innamal mu'minuna alladhina idza zikrallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang biasa-biasa pun beriman bila dibaca Al-Quran bertambah iman. Disebut nama Allah, gemetar hati. Ini Nabi yang dipilih oleh Allah, rasul yang dipilih oleh Allah. Lagilah mereka menangis, mereka sedih, mereka takut lantaran mendengar ayat-ayat Quran ataupun mereka membaca ayat-ayat Quran. Dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala kata, yada'unana raghaban wa rahaba, mereka sentiasa berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan di dalam keadaan mengharapkan. Raghaban maknanya mengharapkan syurga dan pahala dan syurga, dan rahaba dalam keadaan sentiasa takut kepada Allah. Inilah sifat perasaan hati nurani yang ada kepada setiap rasul dan juga setiap Nabi. Okey, terus. Wahyu merupakan hubungan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan para rasul dan nabi dan nabinya, agar Allah menyampaikan kepada mereka apa yang diinginkan. Disampaikannya seperti ilmu, hukum, perintah, larangan, bimbingan dan lain-lain. Jadi wahyu-wahyu ni sesuatu maklumat yang datang daripada Allah, yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada rasul. Jadi dia ada beberapa kaedah. Nanti kita disebut belakang ni, sama ada kaedah tu melalui apa, diutuskan malaikat macam Nabi dalam Gua Hira kan, dalam Gua Sur tu yang Nabi dipeluk tu tiga kali, Iqra' wa ma'ana biqari'in kan. Maknanya diutuskan malaikat. Kadang-kadang melalui ilham, kadang-kadang melalui mimpi. Sebagaimana Nabi Ibrahim, dia mimpi dia sembelih anak dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala berfirman, dengar suara sahaja, arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memang Allah Ta'ala tak nampak lah. Dengar suara Allah, yang Allah Ta'ala berfirman mengarahkan Nabi Musa AS. Sebab tu disebut dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima tu kan. Allah Ta'ala berkata, bercakap dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar percakapan. Di ayat-ayat selepas ni kita akan jumpa tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercakap kepada Nabi Musa tanpa berada, maknanya Nabi Musa itu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengar suara je. Sebab tu di dalam perbahasan yang lalu, kalam Allah Ta'ala itu buat suara. Tetapi suara macam mana? Mukhalafah. Suara macam mana? Mukhalafah. Okey, terus. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di, wa awhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman fa atayna Daud Zabura. Kami telah memberikan wahyu kepadamu, wahai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang diutus kemudian daripada ini. Dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub serta Nabi-Nabi keturunannya, dan Nabi Isa dan Nabi Ayub dan Nabi Yunus dan Nabi Harun dan Nabi Sulaiman, dan juga kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Okey, terus. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Fama arsalna min qablika rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maksudnya, dan kami tidak mengutus sebelummu seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu beribadahlah kamu kepadaku. Okey, terus. Definisi wahyu. Wahyu membawa pengertian dari segi basis sebagai pemahaman dan pemberitahuan tentang sesuatu perkara secara sembunyi, sama ada dengan cara percakapan maupun tulisan, dan sama ada melalui isyarat. Percakapan ke, tulisan ataupun melalui isyarat, ilham maupun mimpi. Okey, terus. Dengan Allah SWT, فَخَرْجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمَحْرَابِ فَأَوْهَا إِلَيْهِ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Maksudnya, maka ia pun keluar mendapatkan kaumnya dari mihrab, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih pagi dan petang. Okey, ini cerita tentang Nabi apa? Zakaria. Jadi kalau kita tengok ayat yang sebelumnya, tadi ayat apa sebelah kan? Ayat yang ketujuh surah Maryam. Ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Nabi Yahya ni anak dia apa? Zakaria anak dia Nabi Yahya. Dalam usia yang tua, dia dah lanjut usia. Isteri dia pula tu adalah mandul. Jadi di sudut logik akalnya, macam mana dia boleh dapat anak? Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepada engkau, bighulamin ismuhu Yahya. Dalam keadaan dia tua, dia rasa terkejut lah, hairan. Kamu akan dapat anak. Anak kamu ni diberi nama, Allah Ta'ala sendiri yang bagi nama sebelum lahir lagi. Namanya Yahya. Dan kami tidak ada nama sebelumnya, lam naja'an lahu min qablu samia. Nama orang, nama Yahya ni tak ada. Pada zaman tu, yang ada nama Yahyanya anak Nabi Zakaria AS. Sebelum tu orang tak nama-nama lain lah. Nama Yahya tak ada. Lalu Nabi Zakaria kata, Qala Rabbi anna yakuni an yakunu li ghulamun. Qala Rabbi anna yakunu li ghulamun. Bagaimana aku boleh dapat anak? Wa kanati imraati aqira. Aku dah tua, isteri aku pula mandul. Dia kata, Qad balagtu minal kibari atiya. Aku pun di dalam keadaan dah tua. Masa tu umur dia 120 tahun. Tapi mustahil kalau Ta'ala nak bagi anak kepada seseorang manusia yang umur dia lanjut 120 tahun. Tengok kuasa Allah Ta'ala kan. Lalu Allah Ta'ala jawab apa? Bila dia kata, macam mana nak dapat anak? Aku dah tua. Masa tu umur dia 120 tahun, isteri dia pula mandul. Macam mana aku nak dapat? Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Mudah je bagi Allah Ta'ala. Kamu, Allah Ta'ala yang kata nak bagi kat kamu. Tiba-tiba kamu petikai. Awak apa? Mudah bagi Allah Ta'ala. Nabi Adam kan? Tak ada mak, tak ada ayah. Nabi Isa, ada mak, ayah tak ada. Huwa 'alayya hayyin. Huwa 'alayya hayyin. Bagi aku mudah je benda tu. Wa qad khalaqtuka min qablu. Aku jadikan kamu ya. Sebelum tu boleh buat ya? Walam taku syai'a. Masa tu kamu tak reti apa pun. Kamu tak tahu apa-apa pun aku boleh buat. Qala rabbi ja'alni ayah. Kalau gitu, apa tanda wahai Allah? Wahai Tuhanku, apa tanda aku boleh dapat anak ni? Apa tanda dia? Apa tanda, apa bukti? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Allah Ta'ala kata, ayatuka, tandanya engkau tidak bercakap kepada manusia. Dalam keadaan kau bukan bisu, tapi 3 hari tak boleh bercakap. Masa tu, isteri kamu dah hamil. 3 hari tak bercakap, dalam keadaan kamu sawiya, kamu tu bukan cacat, bukan kamu sakit. Tapi Allah Ta'ala jadikan 3 hari tu automatik tak boleh bercakap. Bila dia tak boleh bercakap, dia nak berdepan dengan kaum dia macam mana? Dia seorang Nabi. Nabi mesti menyampaikan. Nabi lagi rasul ini, dia Nabi lagi rasul. Dia mesti menyampaikan dakwah, mesti menyampaikan seruan. Mesti dia cakap sesuatu kepada kaum. Macam mana nak cakap ni? Allah Ta'ala jadikan dia bisu. Selama 3 hari tak boleh bercakap. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Dia pun keluarlah daripada mihrab. Mihrab ni apa dia? Kan setiap masjid ada mihrab kan?
Dia keluar daripada mihrab itu, fa'auha ilaihim, lalu dia wahyukan kepada mereka. Dia bagi tahu kepada kaum ni dengan isyarat, ansabbihu bukratan wa asyia, kenalah kamu semua bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang sebagai tanda syukur aku ni nak dapat anak. Di tiga hari itu dia guna bahasa isyarat ya. Dia tak boleh nak cakap sebab Allah Ta'ala jadikan dia bisu selama tiga hari. Apa yang isyarat yang dia bagi itu adalah wahyu Allah lah. Sebab Allah Ta'ala ya, wahyukan kepada dia, kamu sebut ni, kamu sebut ni, kamu bagi isyarat ni, kamu bagi isyarat ni kepada kaum kamu. Jadi Nabi Zakaria ni dia bagi isyarat kepada kaum dia apa arahan Allah. Apa maksud? Maksudnya sebahagian daripada bentuk wahyu ni adalah isyarat. Selain daripada utuhnya malaikat Jibril, ha, tadi kita sebut kan? Selain daripada Allah Ta'ala berkata-kata dalam keadaan Nabi Musa tak nampak, selain daripada ilham, selain daripada mimpi, maknanya isyarat. Allah Ta'ala beri isyarat kepada Nabi Zakaria, suruh cakap sesuatu kepada kaum dia. Ha, dia bercakap. Ha? Sekarang ni pun ada bahasa isyarat kan? Kalau kita tengok TV kan? Oh, pemberita tu cakap ada sebelah tu nak beri isyarat begini-gini, kita pun tak faham. Kalau kita beri isyarat ni kita faham lah. Maknanya dia nak pukul kita kan? Yang lain kita pun tak faham. Ataupun ni, dia suruh diam. Dia suruh diam kan? Jadi maknanya bahasa isyarat tu dah ada lama dah. Bagaimana cara nak memahami manusia dengan sesuatu arahan dan juga perintah. Jadi berkaitan dengan kedudukan wahyu, di antaranya adalah bentuk bagi isyarat. Okey, terus. Wahyu yang terdapat dalam ayat di atas adalah wahyu berbentuk isyarat. Wahyu berdasarkan pengertian istilah syarak ialah kalam Allah yang dicontohkan kepada mana-mana lagi. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.